Halo guys, kembali lagi bersama di channel gue. Oke, di video kali ini kalian memang banyak banget request gue pingin mainin game House of Nadrina lagi dong. Oke, karena banyak kalau kalian mau minta dan gue akan bermain di mode easy, medium atau hard aja dong, karena medium sama easy itu terlalu gampang. I need to figure out the mystery of Slendrina. Oh, oke. Okay. Okay, guys. Sama seperti hal-hal yang gua ngalamin. Ada mukanya nenek tuh. Dikunci sih. Oke. Okay. Aduh, enggak ada apa-apa lagi. Okay, guys. Oh, kunci. That's it. Come to papa, mama. Come to papa, mama. Saya ini mama. Gak ada papa, coy. Kalau House of Slendrina nih, gue udah gak kagetan. Oke, gue bakal masuk ruangan ini dulu. Apa gue ngecek ruangan ini ya? Belum ya? Belum. Ah. Bagus. Ada apa-apa di sini untung. Oke, gue bakalan ngecek. Oke, bentar. Di sini ada 3 pintu. Kayak yang selanjutnya The Cellar. Di sini ada apa? Gak ada ya. Oke, di sini gak ada apa-apa. Buang-buang waktu. Bagus banget. Oh, tuh ada picture lagi. Ntar gue ambil dulu picture-nya. Ini dia kamarnya si nenek. Tuh kamarnya si siapa tuh, namanya lupa gue. Anjay gue. Melek dia. Dikunci dong. Oke, kalau main House of Slendrina mah gue udah agak berani. Tuh. Halo nenek. Bentar gua kesini. Bukan lu Slendrina, gua nggak manggil lu. Lu nggak usah nengok ke belakang gua. Pangan apa sih? Gua deketin ibu. Masa nggak boleh sih? Gua ini. Bentar. Karakter kita itu, kita pakai aja nama karakter kita itu, nama kita sendiri guys ya. Ada picture. Saudara-saudara. Oke. Okay. Belum ada yang bisa gua buka nih. Ayam goreng. Oke. Okay. Gua masuk dulu. Disini gak ada apa-apa cuy. Langsung lompat guys si Slendrina. Gue tuh gak manggil lu jangan sok-sokan dah. Picture lagi. Oke, guys, jadi kita tinggal berapa picture lagi nih yang belum gue temuin. Atau ada siapa tuh? Itu ada nenek. Gak ada apa-apa lo. Mama. Kaget lo, persis banget di depan mata gua. Sini, Nek. Takut. Nah, di sini ada picture. Gua nanti kalau nggak ngecek nih bahaya, guys. Aduh, kunci gua. Digunakan lagi. Oke, kunci lagi, mah bagus banget. Gue tuh yang belum ruangan yang gue cek itu yang mana ya? It's over now. Over now? Aman? Apakah aman? Oke, aman. Oke, gue bakalan turun ke bawah. Oke.
Ya, sepertinya gue di daerah sini sudah selesai. Oke, gue bakal membuka. Berarti tandanya gue udah masuk ruangan itu ya. Bentar, simis. Ada kunci. Mama, kok gak ada kunci? Kunci itu kalau gak salah tuh... Enggak. Mana sih? Anjay. Kenapa gak ada kunci satupun? Kunci mana kunci? Kunci. Mama, kunci di mana, Mama? Kunci. Ah. Gue masalahnya tuh harus membuka ruangan yang ada apa tuh? Kayak dapur-dapur gitu. Gue udah meriksa ruangan ini. Ayam. Ayam gak ada kunci. Bagus banget. Tinggal satu potongan foto lagi, guys. Cuman di mana? Ini lagi dikunci. Ah. Kunci sih. Tersimis. Oh iya, ada satu ruangan lagi nih yang belum gua periksa. Kayaknya di kamar mandi deh. Nah, di sini nih. Kenapa gua enggak teliti banget nih? Kenapa gua pengin buru-buru. Nah, picture lagi. Yes. Oke, sekarang gua tinggal buka ruangan yang apa tuh namanya tuh? Yang kunci buat ruang bawah tanah. Tuh gue udah belum dibuka. Oke, bentar. Kita harus ingat bahwa sambil nyari tempatnya. Sepertinya. Oke, kita bisa buka ruangan yang di sini. Nah, kan cellar key. Oke, cellar key dapat. Dan gue tinggal ke ruangan bawah tanah. Nah, ini kita bisa mencari misteri Slendrina ini kayaknya. Sebentar. Gue gak bisa lama-lama nih recordnya. Oke, di sini guys, ruangannya. Oke, kita udah masuk. Oke, kita masuk ke ruangan bawah tanah. Ternyata di sini juga ada ruangan bawah tanah. Sini ada crowbar gak? Oke, di situ gak ada. Mana sih ruangannya? Ini dia. Sini udah gue periksa belum? Oke. Gak ada. Oke, kalau di ruang bawah tanah itu tujuan kita itu mencari crowbar untuk membuka pintu yang di sebelah mana tuh, lupa gua. Sini ada gak? Oke. Gak ada apa-apa anjay. Crowbarnya gak ada di sini. Dan hai. Ada masalah apa nih? Hah? Maksud lo apa? Hah? Lu di mana, hah? Nengok. Kayak gua over now. Gua udah ngecek. Kenapa crowbarnya enggak ada di sini sih, Mama? Mami, kenapa crowbarnya enggak ada di sini? Aduh. Kesesat gua. Oke, bentar, saudara-saudara. Bukalan. Ini ada pintu nggak? Di sini ada pintu nggak? Ntar, gue udah belum ngecek nih. Gue kecilin dikit. Oke, di sini. Ya ampun nih, crowbar. Di crowbar nggak ada di sini, berarti di ruangan sebelah kiri. Ruangan sebelah kiri itu belum gue cek asli. Sebentar. Masih ada... Oke, di sini. Sini belum gue cek ya. Oke, di sini gak ada juga. Buang-buang waktu aja. Nah, ini nih. Lu siapa, hah? Laba-laba pakai di atas segala. Oke, gue bakalan... Apakah crowbar ada di sini? Nah. Ah, linggis. Oke, linggis kalau gak salah buat buka pintu yang di... Oke, linggis itu buat buka di pintu sebelah kiri. Oke, akhirnya ya. Gua menemukan linggis. Oke, gua bakal membuka pintu yang di ruangan sebelah tuh, di sebelah sana tuh. Nah, ini pintunya nih. Nah, ini pintunya. Udah gua buka kan.
gue tadi udah masuk ruangan ini nih. Nah. Tuh. Ah, kebuka. Tuh kebuka, guys. Oke, di sini udah kebuka. Oh, gue belum gue menemukan peti. Nah, ini ada 3 kotak-kotak kepala. Nah, ini apaan? Ah, ini katanya nih ini keluarganya Slendrina. Jadi yang pertama itu Slenderman, terus sebetulnya itu Angelina, ya Angelina. Nah, ini nih Slendrina. Nah, guys. Kalau misalkan kalian lihat kalian nanya siapa sih sebenarnya yang ada di game Slendrina yang mukanya mirip Granny. Oke, kalau itu kalian memang udah nge-request. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya nih ibunya Slendrina, guys, yang namanya Angelina. Tuh, itu kalian banyak banget nanya. Katanya gini. Ada yang tahu enggak siapa tuh sebenarnya yang siapa sebenarnya orang yang mukanya mirip Granny di game Slendrina? Nah, itu kalian banyak banget nanya. Nah, itu nah, itu katanya tuh adalah ibunya Slendrina yang bernama Angelina, guys. Tuh. Gue banyak banget dari kalian yang bertanya-tanya yang mengira kalau ibunya Slendrina itu Granny, padahal itu bukan. Oke. Oke, guys, jadi sampai sini aja video kali ini ya. Kalau misalkan kalian mau request game-game Slendrina atau game Granny atau game manapun juga, ketik di kolom komentar. Setelah kalian kalau kalian suka, tekan tombol like dan tekan tombol merah-merah yang ada tulisan S U B C R I B E. Oke. Nah, itu kalian harus menekannya karena itu penting banget. Oke, bye-bye.